Halo Sobat Olahraga, jumpa kembali bersama kami di saluran PTK Channel. Berikut kami berikan hasil Liga Inggris pekan ke-13, klasemen, top skor, dan juga assist terbaru. Inilah untuk hasil Liga Inggris di pekan ke-13 tadi malam. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran PTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil Liga Inggris di pekan ke-13 pada hari Rabu 16 Desember 2020. Secara mengejutkan, tuan rumah Wolves sukses mengalahkan tamunya Chelsea dengan skor 2-1. Kemudian, hasil imbang didapat oleh tuan rumah Man City atas tamunya West Brom dengan skor 1-1. Dengan hasil ini, maka berikut adalah klasemen hingga pekan ke-13 Liga Inggris. Tottenham dan juga Liverpool berada di posisi pertama dan juga kedua dengan sama-sama mengoleksi 25 poin. Sementara itu Chelsea yang harus menyerah atas tamunya Wolves harus tertahan di posisi kelima dengan 22 poin. Man City naik ke posisi 6 dengan raihan 20 poin. Wolves juga naik ke posisi 10 dengan raihan 20 poin. Klasemen selanjutnya, hasil pertandingan hari ini ada Aston Villa di posisi ke-11 dengan 18 poin. Crystal Palace dan juga Newcastle United berada di posisi ke-12 dan juga 13 dengan sama-sama mengoleksi 17 poin. West Brom yang mampu menahan imbang Man City tetap berada di posisi ke-19 dengan raihan 7 poin. Top skor Liga Inggris hingga pekan ke-13. Untuk top skor sementara masih ditempati oleh Calvert-Lewin dari Everton dengan raihan 11 gol. Kemudian untuk top assist Liga Inggris hingga pekan ke-13, assist untuk sementara masih ditempati oleh Harry Kane dari Tottenham dengan raihan 10 assist. Ikuti Kevin De Bruyne dari Man City dengan raihan 6 assist. Jadwal pertandingan selanjutnya Liga Inggris di pekan ke-13, Kamis 17 Desember 2020. Tuan rumah Arsenal akan menghadapi tamunya Southampton. Jam 01 dini hari live di Mola TV, Leicester City versus Everton. Jam 01 live di Mola TV juga. Kemudian Leeds United versus Newcastle United. Jam 01 dini hari live di Mola TV. Jadwal masih di hari yang sama, yaitu ada pertandingan antara Fulham versus Brighton jam 3 dini hari live di Mola TV. Dilanjutkan pertandingan antara laga big match yaitu Liverpool versus Tottenham jam 3 dini hari live di Mola TV. West Ham akan menjamu tamunya Crystal Palace jam 3 dini hari live di Mola TV. Kemudian di pekan ke-13 ditutup pada hari Jumat 18 Desember 2020 antara Aston Villa versus Burnley FC jam 1 dini hari live di Mola TV dan Sheffield United versus Manchester United jam 3 dini hari live di Mola TV. Oke teman-teman, demikian untuk hasil Liga Inggris pekan ke-13, klasemen, top skor dan juga assist terbaru. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa di-subscribe saluran BTK Channel. Matur nuwun.